Bapak Ibu Jemaat Growth Center Church, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tenang-tenang, hari ini saya nggak akan Harry alias heboh sendiri. Saya sudah ditemani oleh bintang tamu spesial yang tentunya nggak asing lagi nih buat generasi angkatan saya kali ya. Karena beliau ini tuh dulu salah satu koordinatorius dan juga aktivis anak-anak muda. Nah, langsung aja saya panggilin Kak Bertoni. Hai, hai. Spesial. Halo Kak, apa kabarnya nih Kak Ber? Luar biasa, grogi. Grogi ya Kak. Gimana Kak, kerjaan aman? Aman, puji Tuhan. Aman, aman ya, puji aman. Tuhan. Lagi WFH atau WFO Kak? Iya, lagi WFH, work from home. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kenapa hari ini kita undang Kak Ber? Karena Kak Ber ini memang punya cerita yang memberkati banget buat kita semua, hopefully, tentang bagaimana meniti karir di dunia marketplace seiring dengan tema kita strong and healthy di marketplace. Kak, boleh diceritain nggak sih Kak pengalamannya Kak Ber selama ini meniti karir? Kalau nggak salah kan aku pernah dengar kesaksian Kak Ber dari nol banget ya Kak ya, sampai akhirnya sekarang udah bisa jadi marketing division head. Itu gimana Kak ceritanya? Ya, jadi dulu tuh awalnya sebetulnya karena waktu kuliah aku tuh drug user. Kuliahnya itu cukup lama. Itu bukti bahwa aku sangat suka dunia pendidikannya. Jadi sekitar 7,5 tahun baru selesai gitu. Nah, setelah itu aku mutusin untuk memberikan waktu terbaik di hidupku untuk melayani Tuhan. Jadi aku full time kurang lebih 6,5 tahun gitu. Sampai Tuhan bicara bahwa ini waktunya aku untuk masuk ke musim yang baru, dan aku mulai masuk ke dunia marketplace. Start dari nol, benar-benar dari nol banget. Benar-benar dari kerja lapangan, tidur di rigging gitu, maksudnya di panggung gitu, di lapangan, nggak mudah. Tapi kemudian Tuhan buka satu pintu, kemudian pintu yang lain mulai terbuka, terus mulai dipercayakan lebih lagi sama Tuhan terus, dan sampai di posisi yang sekarang. Tapi memang nggak mudah sampai situ. Aku sih percayanya God is in control, but He doesn't always take control. Gitu, jadi ya memang Tuhan punya kemampuan, kapasitas untuk intervensi hidup kita kapan aja. Cuma bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Dan Tuhan ada di sana, jadi aku percaya nggak ada yang mustahil buat kita yang mau kerja keras, mau kasih yang terbaik buat tuh. Nah, kan tadi Kakak sempat bilang nih, yang penting kita melakukan yang terbaik. Itu berarti spirit of excellence. Nah, kenapa sih Kak kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus tuh harus punya spirit of excellence ini di dunia pekerjaan gitu? Ya, aku rasa sih orang pintar akan selalu kalah sama orang yang kurang pintar tapi mau belajar. Saya rasa ini waktunya ya buat anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, kita selalu excel. Di apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik. Hari-hari gini kan nggak kayak perjanjian lama ya. Tuhan dulu bisa muncul dalam bentuk tiang awan, tiang api, dan orang bisa tahu Tuhan ada. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus ada, para rasul ada. Pengurapan Roh Kudus nyata, kelihatan, berasa banget. Tapi zaman sekarang udah jauh banget dari zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi orang itu perlu bantuan untuk mengalami Tuhan. Perlu bantuan untuk mengenali bahwa Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, itu ada. Caranya gimana? Mungkin analogi sederhananya adalah nggak ada di antara kita pernah ke toko buah dan beli pohon. Misalnya pohon rambutan, pohon pepaya, pohon pisang gitu, nggak ada kan. Kita pergi ke toko buah dan beli pisangnya. Kita beli rambutannya. Kita beli pepayanya. Jadi orang nggak bisa ketemu Kristus sebagai pohonnya itu. Orang harus merasakan buahnya lewat kita, murid-murid Kristus. Dan lewat kehidupan kita, orang merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Itu seperti orang makan rambutan, dan dia percaya pohon rambutan pasti ada. Orang makan pepaya, dia percaya bahwa pepaya itu pasti ada. Kalau orang menikmati Kristus, buah roh lewat hidup kita, mereka pasti percaya Tuhan Yesus ada. Dahsyat, jadi pengen cepat-cepat ke kantor nih Kak, gak tau. Padahal masih WFH ya, tapi pengen ke kantor. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ini kan sekarang kondisinya lagi berbeda nih Kak ya. Kita lagi di tengah-tengah pandemi gitu. Tantangannya naik level nih. Kalau tadi kita belajar spirit of excellence, nah di tengah-tengah pandemi ini ada tips and trick gak Kak? Atau ada hal-hal baru yang Kak Bert pelajari dalam leading in crisis gitu? Kondisi yang seperti ini, keadaan yang seperti ini tuh seringkali membuat kita tuh ikut-ikutan frustasi, ikut-ikutan stres, ikut-ikutan ngambil keputusan pengennya yang cepat dan mudah. Padahal kadang di kondisi seperti ini yang dituntut dari anak-anak Tuhan adalah endurance, ketahanan. Kita harus lebih sabar, kita harus fokus kepada objektif yang Tuhan mau
kita capai dalam setiap posisi kehidupan kita. Contohnya misalnya kita sebagai karyawan, kita sebagai profesional, hari-hari ini kesulitan melanda begitu banyak perusahaan. Yang dibutuhkan sebetulnya bukan komplain. Yang dibutuhkan sebetulnya bukan kata-kata yang mengungkapkan kekecewaan atau sakit hati. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah ide-ide kreatif, yang solutif, yang berasal harusnya dari anak-anak Tuhan sebagai anak-anak creator, sang pencipta. Luar biasa. Semoga diskusi kali ini memberkati teman-teman. Ini pas banget nih, Kak. Karena di Grow Center sendiri minggu depan, tepatnya besok nih hari Senin, kita ada acara judulnya Level Up. Harus ikut tuh. Jadi Level Up ini acara yang emang dibuat untuk kita semua bersinar di marketplace. Emang siapa pembicaranya? Siapa ya? Pembicaranya adalah Bapak David Cokro Raharjo. Yang pastinya ini nanti akan mengequip para peserta untuk bisa bersinar di marketplace karena beliau sudah berpengalaman di marketplace. Pasti banget itu. Berikutnya Kak, kita juga ada kegiatan dari Grow Women. Pembicaranya dari Cokro lagi. Kesannya kayak pernah ikut ya? Kesannya kayak mau ikut. Iya, saya suka ikut Kak. Karena dong ya Kak ya pastinya. Oh nggak boleh ya, itu nggak boleh ikut ya. Kebetulan ini untuk para wanita sih Kak, baik yang masih single maupun yang sudah menikah, boleh banget ikutan acaranya Grow Women ini karena topiknya bagus-bagus dan relevan. Kapan? Rabu ini Kak, tanggal 18 November. Pembicaranya? Pastor Andi Cokro. Ah, loh, kok acaranya ibu-ibu? Pembicaranya laki-laki ya, bapak-bapak ya. Penasaran kan? Iya. Penasaran kan? Makanya jangan lupa minta Kak Ando buat ikutan ya, Kak. Oh, iya, nanti siap. Ceritain KBR apa itu. Ma, jangan lupa ikut ya, Ma. KBR nih seru banget ngobrolnya, tapi gimana dong, Kak? Udah dikasih kode nih sama manajernya, sebentar lagi Voice of Pentecost sudah memulai dan kita sudah memulai ibadah. Jadi langsung aja ya, Kak ya, kita ibadah. Thank you banget KBR buat ngobrol-ngobrol yang sangat memberkati. Semoga KBR, Kak Ana, Darren dan seluruh keluarga makin sukses dan sehat selalu. Thank you, Kak. Amin. Dan buat jemaat, Bapak Ibu semua, jangan lupa abis ini kita mau ibadah. Jangan lupa dicatat, jangan di skip-skip. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Tanda kuasa ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Happy Sunday, Gadget Family, dimanapun yang berada, di Jakarta, di Manado, Bekasi, Jabodetabek, and wherever you are in the world. Selamat datang di Sunday Service at Home. Dan kami berdua ada di tempat yang khusus, yaitu di Generations House of Prayer, rumah doa untuk semua generasi di Pondok Pinang. Dan wow, it's wonderful, kita sudah meresmikan tempat ini dan akan ada House of Prayer atau rumah doa online Selasa, Kamis, Sabtu jam 10.30 sampai 11.30, dan khusus untuk Rabu dan Jumat jam 6 pagi. Join us, dan sudah bisa ada WA-nya di bawah saya ini, sudah bisa mendaftar untuk ikut dalam House of Prayer dari Generation House of Prayer. Dan it's gonna be awesome, gonna be luar biasa. Hari ini kita akan diberkati luar biasa di minggu ketiga ini oleh gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyetra Harjo. Siapkan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara semua, siapkan crackers, roti, teh ataupun sirup untuk kita boleh menyambut perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pak Niko sendiri. Dan saya percaya buat Anda yang ada di marketplace, yang sedang bekerja, atau Anda memerlukan sesuatu yang baik, Level Up akan datang besok tanggal 16 November jam 8 malam dengan pembicara yang khusus, yaitu David Cokro. Ya, saya percaya saudara, please join, akan jadi luar biasa. Jangan sampai Anda miss opportunity yang luar biasa ini. Haleluya. Dan minggu depan tetap online streaming, ada di bawah ini jam-jamnya juga ya. Dan pada hari Rabu saya mengundang para wanita, ayo let's join Grow Women. Karena hari Rabu besok tanggal 18 November jam 4 sore, acara yang spesial karena pembicara juga spesial, yaitu sebelah saya ini Pastor Andy Cokro ya. If you want to be smart woman, come on let's join Grow Women. Karena smart woman akan kita adakan di Grow Women. Yes. Juga kami menghimbau pada hari Kamisnya ada Encounter Night ya. Ayo mari ikut join di Encounter Night pada hari Kamis jam 7.30 malam, di mana kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan juga berdoa kepada Tuhan biar kita diisi mengalami Encounter Night dengan Tuhan. Amen. Bersama-sama. Dan tak lupa juga kami himbau untuk ikut Cool. Ayo join Cool, join supaya kita community makin kuat, makin sehat, kita makin bisa saling sharing satu dengan yang lain. Mari ikut Cool. Hubungi nomor WA yang ada di bawah ini pula. Dan kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang generous heart hatinya memberikan persembahan. Thank 10 persembahan so lainnya bisa juga saat ini memberikan persembahan di QR code yang ada atau melalui transfer bank juga yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pertanyaan bisa menghubungi GC Office di gc.office@growcenter.church untuk bisa mendapatkan informasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. So good, before we going to worship God, sebelum menyembah Tuhan, yuk kita akan berdoa. Arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Berdoa for prayer request. Dari dalam nama Yesus, Papaku bisa berjalan kembali dan dikuatkan kakinya. Tulang punggungku berfungsi dengan baik. Tangan kakiku disembuhkan. Kokoku sembuh dari autis. Sempurna. Anak laki-lakiku disembuhkan dari kebiasaan mainkan mulutnya. Papi sehat kembali dengan sempurna. Amin, dan bisa Tuhan berjalan lagi. Anak saya bisa diterima di sekolah favorit, dapat pekerjaan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Persiapkan supaya bisa lulus ujian kompetisi dokter Indonesia bulan ini. Restoran ayah saya selamat dari kebangkrutan. Amin. Usaha Amin. Jualan online bisa diberkati dan diberi keikhlasan atas kerugian karena ditipu. Diberikan pekerjaan supaya hasil tes swab saya negatif. Haleluya. Dan inilah yang dijawab oleh Tuhan. Thank you Jesus. Adik dapat pekerjaan setelah 5 bulan menganggur. Dan papa sudah bisa makan langsung tanpa selang. Dan sudah bisa berbicara kembali dan sembuh dari pikunnya. Serta kakak sembuh dari kanker nasofaring.
dan pemberkatan nikah juga berjalan dengan lancar. Amen. Serta hasil swab kedua orang tua saya negatif. Dan Tuhan berikan dana untuk beli motor supaya bisa bekerja kembali. Hallelujah. Dan barang di toko tidak jadi dicuri. Wah, luar biasa. Oh, terima luar kasih biasa. Tuhan, terima kasih. So, saya percaya this gonna be a special Sunday. Mari kita mau menyembah Tuhan, siapkan hatimu, let's join grow and worship God dengan Daniel dan Asia. Praise God. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang saya percaya kemenangan yang Tuhan berikan ada buat kita semua. Come on. Haleluya. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan I'm not afraid.
besar di tengah-tengah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini. Wow. Kau hadir di rumah-rumah yang ada. Di tengah keluarga. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, oh, Yesus kami sembah. Sungguh besar setiamu dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Come on, Grove Center. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala, lebih dalam ku menyembah, oh, dalam roh dan ku tinggikan, hey, Engkau Tuhan melebihi segala. Setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku.
you my King. We cry out to you, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my
saudara kita, satukan hati kita, kita doa. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. We trust you, Lord. Kami percaya Engkau masih ada di tahtamu yang kudus, Tuhan. Engkau yang memegang kendali kehidupan kami saat ini, ya Tuhan. Kami tidak perlu takut karena ada Engkau, ya Tuhan. Engkau yang menyertai, menolong, membimbing kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya, Tuhan. Walaupun banyak begitu pintu-pintu yang tertutup, tapi kami percaya ada pintu-pintu yang lain yang Engkau bukakan lebih baik lagi, ya Tuhan. Kami percayakan masa depan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan, yang penuh cemerlang, Tuhan, gilang gemilang daripada Tuhan. Engkau akan bukakan pintu-pintu kesempatan yang baru buat kami. Kami tahu, Tuhan, di masa pandemi yang susah ini, kami adalah kuat bersama dengan Engkau, karena kami dengan Engkau adalah majority, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, Engkau hampiri setiap sidang jemaatku saat ini yang menonton tayangan ini, ya Bapa. Mereka yang sedang sakit terbaring di tempat tidur mereka, atau mereka yang sedang menonton dalam kesusahan, kesulitan mereka, mari Tuhan hampiri mereka. Berikan jalan keluar yang baru, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi untuk mereka, ya Bapa. Kami perkatakan Mazmur 91, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Yang kami percaya, Tuhan, gereja-gereja Tuhan saat ini dipersatukan. Gereja-gereja Tuhan dipersiapkan untuk mendapatkan penuaian jiwa besar-besaran, ya Bapa. Kami saat ini berdoa, Tuhan, untuk gembala sidang kami, Pastor Niko Nyotora Harjo bersama dengan Ibu Hermin, keluarga, dan 4 wakil gembalanya, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah banyak menerapkan visi kepada mereka. Kami percaya Engkau juga akan memberikan provisi yang mereka butuhkan, Tuhan, untuk menjalankan visi mereka. Kami berdoa, Tuhan, untuk lead pastor kami di Grow Center. Kami berdoa untuk Pastor Andi, Pastor Lia, bersama dengan 3 orang anaknya, ya Tuhan. Berkati mereka, kami yakin dan percaya banyak penggenapan janji-Mu, Tuhan, melalui pelayanan mereka. Oleh karena itu, Tuhan, perkuat tangan mereka, perkuat kaki mereka, perkuat hati mereka, ya Tuhan, untuk menjalankan pelayanannya dengan kesetiaan. Berkati tim pastoral yang ada, ya Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Monty, Pastor Timmy, Pastor Doni bersama keluarganya. Tuhan, yang akan mempersatukan mereka dalam ikatan kasih-Mu, ya Tuhan. Dan juga Kau perlengkapi kami, Grow Center, Tuhan, untuk menjadi sehat dan kuat di dalam marketplace, Tuhan, seperti tema kami di dalam bulan ini. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi dan lahir di Indonesia, ya Tuhan. Dan akan berangkat ke bangsa-bangsa, ke barat, dan kembali ke Yerusalem. Oleh karena itu, Tuhan, Kau persiapkan kami untuk menjadi messenger dari Pentakosta ketiga ini. Tuhan, terima kasih, ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari saudara-saudara arahkan tangan-Mu dalam setiap layar. Kami cinta bangsa kami, dan kami yakin dan percaya Engkau lebih mengasihi bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Engkau belum selesai dengan bangsa kami, ya Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati presiden, wakil presiden, setiap menterinya, berkati Polri, berkati TNI, ya Tuhan, berkati lembaga-lembaga tinggi negara. Engkau persiapkan Indonesia untuk kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Engkau pakai, Tuhan, Kau hancurkan, Tuhan, setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang mau menghancurkan kesatuan Indonesia, biar Indonesia tetap bersatu, Tuhan, dihindarkan dari segala radikalisme, LGBT, narkoba. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. We need You, Lord. We need You, Lord. Thank You, Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Bolehkah angkat tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Dari rumah-rumah, dari setiap kamar, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Bolehkah angkat tangan, katakan, how I need Your presence. Wow. How I need Your presence, Lord. Spirit of hope. Spirit of hope, draw me closer to You, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need Your presence, Lord. How I need Your presence, Lord.
Spirit of hope. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani harpazo yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga. Dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang. Yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita. Termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya,
Apakah dengan adanya pandemi COVID-19, kedatangan Tuhan Yesus sudah diambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan, dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti, tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna. Yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah
orang yang mendengar firman Tuhan menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita
termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Namamu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan Firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan tiga hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang tiga hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini, melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya, setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan dua ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapak rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburkan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh, dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, Amin, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat-Mu
Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Kurana Shankara Lavana Vana 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 Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau melihat keadaan mereka satu persatu, ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin mereka saat ini kebingungan, ada yang ketakutan, khawatir, ya Tuhan. Malah ada yang depresi, Tuhan kasihani mereka, ya Tuhan. Mereka selalu tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, Kau memberikan kepada mereka damai sejahtera, Tuhan. Kau menolong mereka, ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, malah berkelimpahan dalam segala hal. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya, sehingga pada saat Engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama dan bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja, di awan-awan, dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Abba. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan Aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia untuk mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, ya Abba. Betapa baiknya Engkau, ya Abba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau, ya Abba. Itu Engkau, ya Abba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya Engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anak-Mu semua yang saat ini sedang minta ampun kepada-Mu. Ampuni mereka, ya Tuhan. Ampuni, ampuni kami semua, ya Tuhan. Ampuni, ampuni anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Karena masyarakat mata karawala. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala. Kau baik ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Wow, thank you so much Aniko, Om Niko untuk firman dan impartasi yang luar biasa untuk Grow Center Family. We are so blessed dan nanti akan ditutup doa berkat juga oleh Pastor Niko. Ada satu yang mau sampaikan Lia sebelum kita selesai? Walaupun sudah banyak kelonggaran-kelonggaran tapi tetap ingat 3M. Memakai masker, yes. Mencuci tangan 20 detik, absolutely. Juga menjaga jarak. Jangan pernah lupa itu. Saya percaya pandemi akan segera berakhir. We gonna be ready untuk nanti mengadakan offline dan tetap online. Saya percaya it's gonna be excited Christmas, excited New Year. So siapkan hati saudara untuk menerima doa berkat dari gembala sidang kita, the one and only Pastor Dr. Insinyur Niko Nyetra Harja. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Grow Center Church! God bless you! Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar di dalam. Oh, besar di dalam. Oh, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, tiada lelah sekalipun ku berjalan.